Kepala Lur banjir uli, bisa dipastikan ini karena silnya bocor. Kali ini saya tidak membuat tutorial servis dinamo CES atau dinamo ampere karena sudah banyak video saya. Saya cuma ngasih tips saja ketika sudah rusak seperti ini, sebaiknya yang wajib diganti itu silnya. Karena silnya murah cuma 10.000. Ini banjir, dan kalau yang nekat mau mutulin sendiri, saran saya ganti set saja IC, terus kuningan. Ini kuningannya cuma 35, IC-nya 170, pokoknya nggak sampai 200, sudah pasti jreng, cuma modal solder dan timah. Karena seorang awam seperti saya tidak punya avometer dan lain-lain, jadi kalau diganti satu set lebih presisi, lebih kemungkinan berhasilnya lebih banyak dan lebih awet. Tentunya kalau dipasang sendiri sangat murah, nggak sampai 200, partnya sudah baru semua. Oke, gitu aja Lur, silahkan dicoba, sangat mudah, cuma modal solder saja sudah berani ganti IC-nya. Wassalam.